close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel RF Eksperimen. Oke guys, kali ini saya berhenti untuk zoom-zoom ya guys ya. Video kali ini saya akan bereksperimen menghilangkan luka baret pada mobil saya ini dengan menggunakan sovel guys. Sovel yang 500-an seperti ini nih guys. Apakah bisa? Menurut informasi beberapa video dan artikel yang sudah saya baca, luka seperti ini bisa dihilangkan menggunakan sovel. Nah, benar atau tidaknya saya tidak tahu. Nah, di sini saya akan bereksperimen membuktikan apakah benar bisa menghilangkan luka baret pada mobil ini. Oke guys, kita coba ya. Oke guys, langkah pertama kita akan bersihkan dulu ya permukaan bodi mobil ini menggunakan tisu ya guys ya. Kita gosok-gosok sampai bersih. Tidak bisa menggunakan kanibu guys. Kanibunya usahakan jangan sampai basah ya guys ya, kering ya, kanibu kering ya. Oke, udah bersih. Kita coba oleskan sovel ini ke bodi ini 500 guys ya. Benar atau tidaknya kita coba guys. Dan tidak hanya sovel saja guys, ternyata Pepsodent dan minyak rem itu juga bisa guys, tapi saya belum mencobanya. Next kita akan coba juga guys ya. Ini yang sekarang kita menggunakan sovel, apakah berhasil kira-kira. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. We chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Dari sekarang ya guys ya. Oke, kita tunggu 20 menit ya guys ya, baru kita gosok, kita bersihkan. Oke guys, sudah 20 menit. Through the highways.
Jadinya seperti ini guys. Jadi intinya tidak bisa menghilangkan lukanya ya guys ya. Ternyata sovel tadi hanya menutupi goresan yang warna putih. Jadi seperti ini jadinya. Ini tetap hitam, tetap luka, namun lukanya sudah enggak putih lagi, sudah menjadi hitam, jadi samar gitu. Samar-samar gitu ya. Hasilnya seperti ini warnanya hitam, warnanya hitam, bukan warna putih lagi kayak yang di awal tadi ya. Kalau ini enggak bisa. Jadi kesimpulannya hanya melunturkan warna catnya saja untuk menutupi warna yang putih. Oke, seperti itu guys hasil eksperimen.